Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial, yaitu cara merubah tampilan Facebook menjadi gelap atau mengaktifkan dark mode ya teman-teman. Mungkin di sini masih ada teman-teman yang belum tahu caranya. Tapi sebelum ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman dukung dulu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nantinya tidak ketinggalan video yang bermanfaat selanjutnya. Baiklah teman, sekarang langsung saja ke tutorialnya. Langkah yang pertama, sekarang kita masuk ke Facebook ya, atau kita buka Facebooknya. Nah, di sini teman-teman, tampilan awal Facebook seperti ini ya, putih. Kalau dilihat pada malam hari sangat silau sekali teman-teman. Dan mungkin teman-teman bosan ya dengan tampilan seperti ini, ingin merubahnya menjadi gelap ya, biar enak dipandang, biar adem. Untuk merubahnya menjadi gelap di sini, sekarang langsung saja kita klik garis 3 di pojok kanan atas ini nih, kita klik. Selanjutnya di sini kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, di paling bawah di sini ada pengaturan dan privasi. Langsung saja kita klik teman-teman ya, atau kita buka. Di sini kita cari mode gelap teman-teman ya, ada di sini nih mode gelap. Langsung saja kita buka mode gelapnya. Di sini masih nonaktif teman-teman ya. Sekarang kita langsung aktifkan saja teman-teman. Kita klik ya di paling atas di sini, aktifkan. Otomatis berubah teman-teman ya, menjadi gelap. Seperti ini tampilannya, menjadi gelap, enak dipandangnya teman-teman ya, adem, apalagi pada malam hari tidak silau ya. Jadi kita Facebookan, mata kita nyaman teman-teman ya kalau di mode gelap ini. Untuk menonaktifkannya teman-teman, sama seperti tadi, kita klik garis 3 ya di pojok kanan atas ini, kita klik lagi, kita scroll ke bawah, kita klik lagi di sini pengaturan dan privasi. Selanjutnya di sini kita klik lagi mode gelap teman-teman ya. Selanjutnya kita nonaktifkan saja teman-teman di sini. Kita klik nonaktifkan, otomatis berubah lagi seperti biasa ya, menjadi putih. Begitulah teman-teman ya, cara merubah tampilan Facebook menjadi gelap. Sangat mudah sekali. Sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat.